Baru-baru ini komedian senior Andre Taulani mengajak buah hatinya berkelana ke dataran Eropa. Momen tersebut bertepatan dengan konser musisi legendaris dunia Paul McCartney. Bersama dengan beberapa selebriti lainnya, Andre juga turut mengajak putri semata wayangnya untuk menikmati konser musisi legendaris tersebut. Hadir sebagai vokalis di tanah air, tak heran jika Andre sangat mengapresiasi musik. Beberapa musisi lain yang ikut pada momen tersebut yakni Eros Chandra, gitaris Ceylon 7, dan Desta Mahendra, drummer Club 80s. Telah akrab dan kini sama-sama berprofesi sebagai komedian. Mau tak mau, Desta dan Andre pun melontarkan beberapa lelucon kalau menunggu konser dimulai. Selain Desta, Andre Taulani juga turut mengajak komedian Dicky Divi yang juga mengagumi grup band The Beatles, band yang membesarkan nama Paul. Puas menghabiskan waktu dengan rekan seprofesi, sang komedian yang akrab disapa Pak Haji ini pun kembali melanjutkan quality time bersama buah hatinya. Agar perjalanan mereka lebih bermakna dan mengedukasi, Andre lantas mengajak buah hatinya untuk melihat proses pembuatan permata. Pada momen tersebut, Pak Haji Andre bahkan dibuat takjub dengan sebuah permata yang dibanderol dengan harga fantastis.